setengah. Contoh, nah, yang pernah dialami lah ini, contoh di kandang sini. 3,5. Beli induk harga 3,5 juta. Iya. Anaknya laku berapa? Waktu itu kemarin saya jual 2 itu 19 juta. 2 ekor 19 iya. juta. Umur berapa bulan? 6 bulan. Ternyata modal induk 3,5 juta. Iya. Anaknya 2 ekor umur 6 bulan pernah laku 19 juta. Itu iya. mungkin pencapaian fantastis, Pak ya. Selain itu yang fantastis ada lagi kemarin. Masih ada lagi? Ada. Contoh, induk beli berapa juta? Induk ya induk yang sama itu. Sama juga itu? Iya. Beli 3,5 juta itu? Lahir, melahirkan lagi? Iya. Laku berapa? Kemarin laku 27. 2 ekor? 2 ekor. Berarti pertama 19 juta, iya. kedua 27 juta. Modal induk 3,5 juta. Iya. Sudah tidak bisa dihitung, Pak Dela. Iya. Tapi ternyata kan tidak ada yang tidak mungkin, Pak De ya. Etawa memang luar biasa, teman-teman semuanya. Itulah kelebihan dari kambing PE ras Kaligesing atau kambing Etawa ini. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di channel kami Samudra Etawa. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kali ini kami mampir di salah satu peternakan di daerah Madiun. Jadi untuk teman-teman semuanya, khususnya di daerah Madiun dan sekitarnya, tonton terus videonya sampai habis, jangan sampai dilewatkan. Karena kali ini kami mampir di salah satu peternakan di daerah Madiun. Jadi untuk teman-teman semuanya, kami ingatkan bagi yang masih belum subscribe, monggo bisa langsung di subscribe di channel kami Samudra Etawa, agar ke depan dapat selalu mengetahui video-video kami terbaru selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, kali ini di samping saya ini sudah ada bakalan calon jantan kepala hitam plus, dan ini juga ada bakalan calon jantan warna hitam mulus. Dan di situ juga ada bakalan calon jantan warna kepala hitam. Dan di kandang pun juga sangat banyak induk-induknya. Jadi untuk informasi selengkapnya setelah ini kami akan ngobrol-ngobrol langsung bersama pemiliknya. Jadi mari ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Made. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Made? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya, amin. Iya. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, Made, nama dan alamat lengkap. Iya. Nama saya Gunawan, biasa dipanggil Lek Gun. Alamat Desa Tambak Mas, Kecamatan Kebun Sari, Kabupaten Madiun. Desa Tambak Mas, RT 26, Kecamatan Kebun Sari, Kabupaten Madiun. Jadi itu teman-teman semuanya, nama dan alamat lengkapnya. Mungkin untuk teman-teman semuanya, khususnya di daerah Kecamatan Kebon Sari dan sekitarnya, tonton terus videonya sampai habis, jangan sampai dilewatkan. Oke, Made, ini di kandang ada berapa puluh ekor, Made? Kalau boleh tahu, Made? Udah banyak yang keluar sih. Ini tinggal sedikit, ini induk 6 sama darah-darah sama bakalan jantan. Ada kisaran 10 ekor? Lebih? Ada lebih 10 ekor, Made, ya? Terus kalau boleh tahu, ngomong-ngomong ini mulai beternak sejak kapan, Made? Bisa diceritakan sedikit, Made? Saya mulai 2013. 2013? Iya. Sudah kisaran 8 tahun, Made, ya? Iya. Awal mula langsung terjun PE, Made, ya? Langsung PE, ya? Awalnya Bregon. Bregon setengah tahun saya rasa nggak ada, kurang di hasil. Hasilnya kurang? Nah, terus diganti? Saya pindah di PE. Terus kalau boleh tahu awal mula ini beli kambing PE dengan harga berapa, Pak De? Saya jantan waktu itu belinya 5 juta. Bejantan? Iya. 5 sudah, juta. Sudah jantan. Itu ini. Waktu 2013, teman-teman semuanya. Jadi beliau pertama kali beli jantan tahun 2013 dengan harga 5 juta. Terus untuk induknya, Pak De? Induknya kisaran 2.500 sampai 3,5. Induknya kisaran 2.500 sampai 3.500. Terus itu semua induk-induknya sampai sekarang masih, Made? Sekarang ini tinggal anak-anaknya. Jadi yang saya
itu beli yang lama itu sekarang sudah regenerasi. Oh, sudah dijual semua. Iya. Sudah ganti anak-anaknya, anak cucunya. Iya. Terus ini bejantannya tidak ada mandi di sini ya, di kandang. Bejantannya apa sudah dijual? Sudah dijual. Sudah laku bejantannya teman-teman. Laku berapa, Mande? Lakunya tuh enggak mahal, cuman 10. 10 juta. Iya. Terus ini berarti di kandang ini anak-anak dari bejantan itu, Mande ya? Ternyata di sini ada anak-anaknya, teman-teman semuanya, tapi bejantannya sudah dijual. Yang ini, yang itu yang dua sudah laku kemarin. Terus kalau jantannya itu luri apa, Made? Kalau boleh tahu? Labas. Luri labas. Cucu labas. Iya. Berarti ini buyut labas. Ternyata ini ada jantan buyut labas di kandangnya Lek Gun, teman-teman semuanya, di daerah Madiun, Tambak Mas. Ini kepalanya memang benar-benar sangat ekstrim ini. Kalau untuk kepala, sangat nyadil ini, warna bagus. Ekor juga tegak. Ini bisa dilihat untuk jenis kepala, dagu, sangat bagus dagunya, sangat tebal. Ini kalau boleh tahu umur berapa bulan, Mas? Kalau yang 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Baru umur 6 bulan. 6 bulan. Saudaranya ini? Ada. Sudah jual. Wah, saudaranya ini sudah laku? Iya, sudah laku kemarin. Laku berapa, Mas, saudaranya? 13,5. Satu ekor 13,5 juta. Betina atau jantan? Betina. Betina. Terus kalau untuk yang ini sudah ada penawaran apa belum, Mas? Terakhir 2 juta. Terakhir ditawar 12 juta, teman-teman semuanya. Ini bisa dilihat spek calon jantan. Usia 6 bulan. Buyut labas asli ini. Soalnya bejantannya cucu labas. Memang untuk ciri khas kepalanya tidak bisa dipungkiri ini sangat bagus ini untuk dagu. Hidung sangat bagus. Ekor tegak. Penawaran tertinggi 12 juta. Dibuka harga berapa, Pak De? 15 juta, teman-teman semuanya. Ini Lek Gun membantu dengan harga 15 juta. Kalau ada yang minat, nanti teman-teman bisa langsung datang ke kandangnya Lek Gun atau mungkin bisa langsung telepon. Jangan khawatir, nanti akan kami cantumkan nomor WA dan alamat lengkapnya. Kalau untuk yang lain ini? Ini termasuk pedaging, Mas. Ini ya. Nah, ini lumayan bagus ini yang kepala hitam ini. Usia berapa bulan, Mas, ini? 3 bulan. 3 bulan. Yang ini warnanya hitam mulus. Satu kandung ini, satu. Oh, ini satu kandung ini. Iya. Umur 3 bulan. Kalau yang spek kayak ini, Mas, ini harga berapa dua ekor jantan-jantan ini? Saya kasih harga 2,5 per ekor. Per ekor. Jadi yang hitam juga 2,5, iya. Yang kepala hitam juga 2,5. Iya. Ini teman-teman semuanya bisa dilihat ini spek calon jantan kelas ekonomis ini, usia 3 bulan. Harga 2,5 juta, umur 3 bulan. Terus ini juga ada spek jantan. Harga 2,5 juta. Ini sudah lumayan bagus ini, telinganya bagus. Jadi per ekor harga 2,5 juta. Mungkin untuk teman-teman semuanya yang masih pemula yang ingin bibitan calon jantan, ini bisa di perhatikan ini, warna hitam mulus sama kepala hitam plus. Terus kalau untuk induk-induknya di kandang sini, ini rata-rata bunting, Mas, ya? Ini udah positif bunting. Kalau yang ini udah kawin, cuman buntingnya belum kelihatan. Ya. Contoh kayak jenis kayak ini, Mas, ini darah apa induk? Itu darah. Darah. Darah sudah bunting. Sudah bunting. Ya. Bunting berapa bulan? 3. 3 bulan. Ya. Ini spek kayak gini harga berapa, Mas? Itu saya bandrol 7,5. 7,5 juta. Iya. Bunting 3 bulan. 3 bulan positif, Mas, ya? Positif. Jadi di kandang Lek Gun juga ada darah positif bunting 3 bulan. Berarti kawin juga sama yang dijual itu, 10 juta itu? Enggak. Kawin sama. Oh, lain. Heeh. Wah, ternyata jantannya lain, teman-teman. Dibandrol dengan harga 7,5 juta. Ini ada darah kepala coklat, posturnya sangat bagus ini. Ini peranakan sendiri apa beli, Mande? Beli. Beli. Kalau spek kayak ini, beli sampai berapa, Mande? Itu kemarin saya beli 10. 10 juta ini? Ternyata Lek Gun
dapatnya dengan harga 10 juta ini, kepala coklat, postur bagus, baru poel satu pasang. Poel satu pasang. Kalau ini dipertahankan apa dibandel juga, Mas? Ya. Sementara dipertahankan dulu. Sementara dipertahankan, teman-teman semuanya, tidak dikeluarkan. Terus kita lihat yang lain, teman-teman semuanya. Induk jumbo kepala hitam plus. Warna favorit. Jadi di sini juga memerah susu juga, Mas, ya? Iya, juga memerah. Ternyata susunya juga diperah. Kalau untuk susu di sini dengan induk berapa ekor, Mas? Tiga ekor. Yang baru lahir ini sama yang ini. Tiga ekor itu dapat berapa liter, Mas, per hari? Per hari ya. Enggak tentu, cuman rata-rata ya 3 liter lah. Rata-rata per hari 3 liter ya. Dengan modal 3 ekor induk. Terus untuk 3 liter itu terjual berapa, Mas? 40 kali 3. Per liter 40.000. Iya. Per liter 40.000 dikali 3, berarti 120.000. Modal induk 3 ekor. Per hari 1 ekor induk 1 liter lah rata-rata. Berarti 1 hari 3 liter menghasilkan 120.000. Itu rutin, Mas, ya? Rutin tiap hari. Iya. Tiap pagi. Terus untuk menjualnya di mana, Mas, itu? Kalau boleh tahu. Saya penjualnya kadang-kadang ya ada yang datang ke sini, ada ya online. Ada yang langsung datang ke sini, ada yang online. Cuman kalau untuk hari-hari itu rata-rata sudah ada job, Mas, ya? Sudah. Contohnya kayak besok pagi susunya diberi siapa itu sudah ada berarti, ada. Ya? Ternyata sangat mudah, teman-teman semuanya. Jadi Legun di kandang Legun ternyata selain beternak menghasilkan peranakan, dia juga memerah susu. Karena untuk susu itu memang sangat penting, Mas, ya? Iya. Untuk kebutuhan hari-hari juga di kandang. Jadi ternyata selain untuk kebutuhan harian, untuk operasional di kandang cukup dijual kan susu 3 liter, Mas, sudah mencukupi. Terus boleh cerita sedikit, Mas? Iya. Kok sampai bisa terjun dalam dunia PI gimana? Ya tadinya saya lihat-lihat itu di apa itu sosmed, terus yang saya alami, saya kan pertama kali apa itu terjun di kambing apa itu Blegon. Ya. Nah, berhubung saya sudah merasakan hasilnya itu enggak cocok sama pengeluaran lah, saya kan kayak dioperasi kandang kan beli semua iya. Bahan pakannya, jadi saya akhirnya alih ke kambing BE. Kebetulan waktu itu saya ada kenalan orang Jawa Timur itu, Blitar juga ada, Tulungagung juga ada, jadi saya ya terjun. Nah, saya jalan-jalan di kandangnya tergiur sama dengar-dengar suaranya itu. Iya. Terus jujur, Ade, iya. Selama beternak kambing PE sudah 13 tahun. Sudah 9 tahun. 9 tahun. Itu rasanya gimana, Ade? Sesuai angen-angen apa enggak? Kadang-kadang saya tuh heran, Ade. Gimana? Jual kambing, anak kambing kok bisa mencapai harga sapi lah istilahnya itu ya. Padahal dengan modal induk berapa, Dek? Contohnya lah. Ya, 3,5. Contoh yang pernah dialami lah ini, contoh iya, di kandang sini. 3,5. Beli induk harga 3,5 juta. Iya. Anaknya laku berapa? Waktu itu kemarin saya jual 2 itu 19 juta. 2 ekor 19 juta. Umur berapa bulan? 6 bulan. Ternyata modal induk 3,5 juta. Anaknya 2 ekor umur 6 bulan pernah laku 19 juta. Itu mungkin pencapaian fantastis, Pak, ya. Selain itu yang fantastis ada lagi kemarin. Masih ada lagi? Ada. Contoh induk beli berapa juta? Induk yang sama. Oh, itu. Sama juga itu. Iya. Beli 3,5 juta itu. Lahir melahirkan lagi. Iya. Laku berapa? Kemarin laku 27. 2 ekor. 2 ekor. Berarti pertama 19 juta, iya. Kedua 27 juta. Nah. Modal induk 3,5 juta. Iya. Sudah tidak bisa dihitung, Mas Dela. Iya. Tapi ternyata kan tidak ada yang tidak mungkin, Mas Dela. Mm-hmm. Etawa memang luar biasa, teman-teman semuanya. Itulah kelebihan dari kambing PE ras Kaligesing atau kambing Etawa ini. Jadi tidak ada yang tidak mungkin.
Contohnya Lek Gun pernah membeli induk dengan harga 3,5 juta. Ternyata dua kali beranak ada ya? Iya. Laku 19 juta. Kedua laku 27 juta. Dua ekor ini nyata. Iya. Jadi kalau tidak percaya mungkin bisa langsung datang ke kandangnya Lek Gun di Desa Tambak Mas, Kecamatan Kebun Sari, Kabupaten Madiun. Berarti ini Madiun pesisir selatan ada ya? Perbatasan Ponorogo juga barat. Sebelah barat udah ikut Magetan. Oh, sebelah barat sudah Magetan, sebelah selatan sudah ikut Ponorogo. Jadi itu teman-teman semuanya sedikit informasi dari kami mengenai peternakan yang ada di kandangnya Lek Gun di daerah Madiun. Mungkin untuk teman-teman semuanya yang ingin terjun atau mungkin yang masih pemula yang ingin memulai beternak kambing PE, memang harus berhati-hati, harus benar-benar dipelajari dulu, dipilih dulu bibit-bibitnya, dan tak lupa juga ingat pilih mitra kerja yang benar-benar bisa diandalkan agar mungkin jalan Anda ke depan tidak salah. Setidaknya walaupun Anda mempunyai halangan, mungkin adalah istilahnya yang membantu sedikit-sedikit. Jadi biar tidak terlalu istilahnya terlalu dalam mengalami kesalahan. Jadi semoga bisa bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya kata dari kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kritik dan saran, monggo bisa langsung dicantumkan di kolom komentar. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam etawa luar biasa. Pokoke yakin ora mung jare. Sip. Terima kasih banyak Ade ya informasinya. Semoga ke depan tambah lancar. Ya, ya. Sukses dan berjaya.